Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali pada seri Lectures on Materials. Dan pada hari ini kita sudah menuju ke penghujung dari jadi seri yang panjang dari seri material, dan hari ini kita menuju ke yang gerbong yang ke-10. Jadi pada hari ini lecture akan disampaikan oleh Pak Fajar Inggit Pambudi. Jadi Pak Fajar ini merupakan, beliau adalah staff yang relatif muda, jadi dibanding saya memang lebih muda Mas Fajar gitu ya. Jadi di Laboratorium Kimia Anorganik, Pak Fajar menyelesaikan PhD-nya di Manchester, bukan Manchester United ya, tapi di Manchester University. Jadi kalau Pak Nur Riono selalu bilang dengan hobi sepak bola, tetapi sudah bisa menyelesaikan PhD-nya. Dan hari ini Mas Fajar akan sharing dengan kita pengalamannya selama sekian tahun mengerjakan Metal Organic Framework, dan mungkin yang akan menjadi hit di beberapa tahun ke depan di dalam ilmu material. Saya tidak berpanjang lebar ya Mas Fajar, nanti kalau ada yang ingin kenal lebih dekat dengan Pak Fajar silahkan bisa chat untuk minta alamat emailnya atau kontak lainnya. Dan ke depan mungkin sekitar 50 menit, Pak Fajar kami persilakan untuk memberikan lecture-nya. Silakan kepada Pak Fajar. Oke, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mungkin perkenalan dulu. Nama saya Fajar, saya merupakan staf akademik baru di Departemen Kimia FIMPA UGM. Yang mungkin baru aktif tahun ini ya, kemarin baru menyelesaikan studi S3 pada akhir tahun 2019. Nah, nanti saya akan menyampaikan sebuah materi terkait MOF. Izinkan saya untuk share sebentar. Semoga sudah bisa terlihat. Saya slideshow dulu. Oke. Oke, semoga sudah bisa terlihat. Sudah, ya. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik terkait metal organic framework. Jadi topik kan selama studi S3 riset, karena yang telah membimbing saya selama ini nanti. Of metal abstrak yang saya gitu ya. Jadi ada itu bisa kita bilang gitu ya. Yang pertama sih hanya sebatas kristal yang adalah korsomof ini, elmofnya itu bisa, sehingga nanti jadi atau MOF dengan latismis. Jadi kalau latismis 8% gitu, 32% latis mereka sistemnya ada di ketika torsional MOF ini jadi, nah,
Jadi nanti kita akan menggunakan untuk memperoleh time bagaimana akan tubuh mencoba mempelajari terkait ini. Nah, di dalam presentasi kategori dan secara singkat nanti saya juga kalau notes atau bisa juga metal cluster dengan organic linker gitu ya untuk membentuk suatu struktur. Nah, struktur di sini itu bersifat periodik gitu ya. Jadi ketika kita bicara framework atau struktur, maka bisa jadi dia memiliki framework satu dimensi, dua dimensi, atau bahkan tiga dimensi. Nah, sebagian besar yang saya tahu gitu ya, pada saat ini banyak sekali para ilmuwan, para peneliti yang sudah melaporkan framework tiga dimensi seperti itu. Nah, di sini saya punya salah satu contohnya gitu ya. Jadi di sini ada metal ions yang kemudian berikatan dengan empat organic linker gitu ya. Jadi di sini organic linkernya itu adalah metil imidazol, kemudian mereka berinteraksi membentuk geometri tetrahedral gitu ya. Kemudian mereka akan berinteraksi satu sama lainnya membentuk suatu struktur tiga dimensi gitu ya. Nah, di sini contohnya itu adalah sodalite ya. Jadi di sini sodalite topology gitu ya. Contohnya itu di ZIF 8, ZIF itu zeolitic imidazolate framework 8. Ada juga namanya itu cadmium imidazolate framework 1, CTIF 1. Nah, ini topologinya itu ada SOD. Nah, kita juga punya berbagai macam topologi seperti RHO, seperti ini. Ini biasanya ditemukan di ZIF 11 dan lain sebagainya. Ya. Ada juga yang topologi seperti yang ada di dalam ZIF 6. Gitu ya. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa sekalian sering melakukan penelitian di zeolite, nah, di zeolite kita juga memiliki topologi yang relatif atau bahkan itu sebenarnya identik pada topologi di zeolite ya. Jadi sebagai contoh di juga mengenal apa ya. Jadi kalau entah itu di MOF atau zeolite di SOD topologi itu pasti mereka memiliki 4 ring windows, kemudian juga ada yang 6 ring windows seperti itu. Nah, mereka akan berinteraksi satu sama lainnya membentuk suatu struktur yang infinite atau periodik seperti itu. Kemudian ada juga yang topologi RHO. Nah, kalau RHO, kalau Bapak Ibu lihat di base, pasti di sana mereka akan memiliki D8R yang akan menghubungkan unit dari satu framework besar gitu ya. Kemudian untuk GIS, mungkin Bapak Ibu familiar dengan yang namanya CHA-BZ. Jadi Z itu biasanya mirip satu ring di tengah kalau kan sekitar 145 derajat bisa kurang gitu ya. Kalau yang di MOF ini, yang di ZIF ini, itu angle atau sudut antara metal kemudian organic linker, dalam hal ini adalah imidazole ke metal, itu adalah sekitar 145 derajat juga, lebih bisa kurang tergantung dari ZIF-nya. Nah, makanya di sini di MOF ini disebut sebagai zeolitic imidazole framework karena mereka tipikal seperti yang ada di dalam zeolite. Nah, satu lagi terkait struktur gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di zeolite database, di sana ada sekitar kurang lebih 252 topologi yang sudah dilaporkan, yang sudah dideskripsikan untuk zeolite. Nah, di antara 252 ada sekitar 242 yang mereka struktur itu dalam kita itu bisa lokasi pasti dan atom di dalam satu. Tetapi di antara 252 sekitar 11 yang partially disorder. Partially disorder itu kita tidak bisa menemukan tidak dikasih satu atom di dalam satu unit sel. Jadi biasanya dalam satu koordinat itu biasanya
diisi oleh dua yang mereka di tempat ini. Kita banyak sekali diversitas dari rumah kita di setelnya, kita nanti organik linkernya, makanya sebagian besar ya, mungkin tidak sebagian besar ya, maaf, itu. Nah, kalau di sini ini dari CDI, kebetulan saya punya bagi setiap atom itu sudah bisa kita tentukan cukup bagus itu ya. Atau mungkin yang macam itu sekitar 1 angstrom atau sekitar 0,9 angstrom itu ya. Nah, ini kalau disorder dalam satu kali bisa sangat dekat gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau Bapak Ibu lihat di row ini gitu ya, jadi ini sangat crowded sekali ya, karena tadi diffraction atom dalam mendifraks X-ray itu sangat lemah sekali, sehingga kita tidak bisa menentukan posisi pasti dari suatu atom gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, dari unit cell-nya saja gitu ya, nah ini kebetulan kalau Bapak Ibu bandingkan gitu ya, unit cell yang zeolite kemudian yang MOF itu biasanya MOF-nya itu 2 kali lipat, tapi tidak semuanya. Ini kebetulan contohnya itu adalah 2 kali lipat, yang SOD misalnya zeolite itu sekitar 8,9 atau 9 angstrom, kemudian untuk yang ZIF 8 atau CDF1 itu sekitar 18 angstrom gitu ya. Nah, itu 2 kali lipatnya itu, sehingga dari sini saja sebenarnya kita bisa melakukan prediksi atau apa ya istilahnya itu, mengawang-awang gitu ya, nanti perkiraan sifat kemudian aplikasi dari kedua material tersebut bisa berbeda itu ya. Banyak kemarin kebetulan di grup kita kemarin di Manchester kemarin, kita juga ada teman yang belajar terkait gas absorption atau gas separation menggunakan MOFIT sendiri. Jadi yang namanya ukuran polipori itu menjadi satu hal yang bisa jadi penting dalam berbagai aplikasi, terutama dalam host gas system gitu ya. Jadi ini unit cell saja sudah menunjukkan prediksi kira-kira strukturnya itu seperti apa dan aplikasinya juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat dari sisi kestabilan, terutama dari sisi kestabilan thermal, itu biasanya zeolite itu jauh lebih unggul ya untuk sementara ya, apalagi kalau kita menggunakan material tersebut sebagai katalis dalam suhu yang relatif tinggi ya. Nah, biasanya kalau zeolite itu masih superior gitu ya. Sekarang sudah banyak digunakan dalam hal dalam industri gitu ya. Kalau di MOF sendiri, ya kita tahu kita memiliki organic linker yang notabene adalah organic MOF. Jadi kalau seandainya kita panaskan, maka dia lebih mudah terdeposisi, terdisiasi. Jadi strukturnya itu bisa kolaps. Bahkan kemarin kalau kita atau saya sempat mensintesis MOF, ya namanya itu zinc-bidib ya, disidat pun juga. Kalau itu sudah terekspos sama udara bebas, sama ambient atmosfer, itu strukturnya itu bisa kolaps gitu ya. Jadi kita kemarin harus mengkontennya sedemikian rupa, atau kemudian karakterisasinya itu harus benar-benar cepat gitu ya, sehingga nanti sesuatu atau karakteristik yang pengen kita apa namanya pelajari itu bisa segera kita dapatkan informasinya sebelum MOF-nya itu nanti kolaps gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, kita sudah mengetahui definisi dari metal organic framework. Jadi di sana kita memiliki peluang untuk melakukan modifikasi dari struktur MOF-nya itu sendiri gitu ya. Bisa mengganti metal ions-nya atau kita bisa mengganti ligand-nya gitu ya. Jadi possibility to modify the properties and structure itu menjadi satu hal yang sangat apa memungkinkan untuk kita lakukan dalam sintesis MOF itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu ya. Jadi misalnya kita punya parent MOF gitu ya dengan organic linker tertentu. Nah, kita bisa mereplace organic linker tersebut dengan organic linker yang lainnya untuk menghasilkan mixed ligand MOF gitu ya. Seperti yang diilustrasikan di sini. Kemudian ada juga kalau seandainya kita apa namanya punya parent MOF dengan metal notch tertentu gitu ya. Nah, kita bisa mensubstitusinya, mereplace-nya menjadi, menggunakan logam yang lain, sehingga nanti kita akan menghasilkan
mixed metal morph atau heterometallic morph gitu ya. Kemudian ada juga pengembangannya lebih advance lagi, kita bisa menggabungkan dua kristal, di mana dua kristal itu bisa jadi memiliki struktur yang sama, bisa jadi memiliki struktur yang untuk menjadi core shell morph gitu ya. Nah, nanti yang akan coba kita apa namanya jelaskan di akhir gitu ya. Nah, di sini ada yang di bulan proyekan gitu ya. Jadi kita belajar dari ini adalah kadmium imida zutal ion singkat adalah gitu ya. Kemudian ion logam 2 elektronik properties dari struktur ini. Kemudian untuk yang core shell morph ini yang kemarin sempat kita kerjakan selama studi S3 gitu ya. Jadi di sini kita memiliki zinc NDC co morph sebagai core morph-nya, sebagai core. Kemudian kita juga memiliki copper NDC double. Kebetulan dua morph ini memiliki struktur yang relatif sama, walaupun jari-jari dari ion copper sama zinc itu sedikit berbeda sehingga nanti akan ada sedikit lattice mismatch-nya. Sehingga nanti akan menimbulkan semacam defects. Nanti akan coba kita jelaskan di akhir itu. Jadi ini cukup menarik, kita bisa membuat mix ligand, mix metal, ataupun juga kita bisa membuat core shell morph seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah tahu ini ya, struktur dari morph itu sendiri, nah mungkin terbesit di dalam hati kita, bagaimana sih morph itu bisa tumbuh ya? Bagaimana sih morph itu bisa terbentuk dengan sedemikian rupa itu ya? Nah, nanti kita akan masuk ke konsep morph crystallization itu ya. Jadi di dalam kristalisasi morph itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya dalam sintesis morph itu kita menggunakan solvothermal method gitu ya. Jadi kita mencampurkan metal salt kemudian organic clinker dalam suatu solvent tertentu, biasanya DMF atau DEF atau bahkan bisa juga pakai air gitu ya untuk hidrotermal seperti itu. Kemudian kita masukkan dalam suatu vessel dan kita panaskan gitu ya. Nah, di sana kita akan memiliki homogeneous solution gitu ya. Nah, dari homogeneous solution nanti itu akan ada proses namanya nucleation gitu ya. Jadi nanti ada morph nucleation, kemudian nanti ada growth sehingga nanti kita akan menghasilkan suatu kristal yang kita inginkan. Nah, di sini ada banyak sekali teori yang kemudian nanti bisa kita pelajari. Silahkan nanti Bapak Ibu jika tertarik bisa mencari literatur terkait morph crystallization. Banyak sekali para peneliti kemarin kita sempat ikut seminar rata-rata di UK, kalau kita ada seminar di MOF itu biasanya banyak banget yang mereka belajar terkait crystallization gitu ya. Entah itu menggunakan berbagai metode ya. Kalau di grup kita relatif unggul di in-situ IFM gitu ya. Kemudian ada juga yang pakai in-situ XRD, kemudian ada juga yang pakai modeling gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses kristalisasi MOF itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada berbagai macam reaction parameter yang bisa kita modifikasi untuk menghasilkan kristal yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada dari sisi heating metodenya gitu ya. Biasanya kita pakai oven atau mungkin bisa juga pakai microwave dan lain sebagainya. Ada juga yang pakai mekanik sintesis, jadi pakai ball mill itu. Jadi apa namanya reagennya itu di ball mill itu biasanya 2 atau 3. Tergantung sistemnya, itu kemudian diputar ya, sehingga nanti akan menghasilkan morph-nya. Kemudian kita bisa juga melakukan linker functionalization gitu ya. Jadi nanti mungkin kita ingin membentuk semacam mixed ligand morph, nah kita bisa mencampur berbagai macam organic linker dalam satu vessel, sehingga nanti harapannya bisa menghasilkan morph dengan gugus fungsi yang tertentu. Kemudian yang terakhir yang penting, kemarin sebagian besar basis morph itu menggunakan modulator, karena biasanya kalau kita ingin mendapatkan single crystal morph yang ukurannya itu relatif besar, apalagi kalau kita ingin menggunakan air itu biasanya ukuran kristalnya itu boleh dikatakan ya amannya itu adalah minimum 20 mikrometer ya. Jadi, kalau misal kita bisa dapatkan 50 atau 100 mikrometer itu jauh lebih bagus, tapi terkadang besar kecilnya ukuran morph dalam mempelajari kristal growth itu tidak terlalu urgen ya. Tapi karena kebetulan kita menggunakan IFM, maka ukuran yang relatif cukup besar itu menjadi satu hal yang positif yang kita untuk melakukan simulator atau computing engine ya. Sensornya itu bisa di
itu bagi macam siswa dan sepadatnya yaitu berupa atau misal kita pengen mengambil enggak misal mofnya itu pengen ditumbuhkan dalam suatu substrat itu juga bisa kita pelajari. Nah, ada kita gunakan. Nah, sekarang misal contoh yang model liquid ini ada grup di Prancis itu yang mereka menggunakan in situ NMR gitu. Ini sangat bagus sekali. Kemarin saya tanya di LPPT UGM, kayaknya mereka memiliki variabel temperatur NMR itu mungkin jadi satu apa namanya peluang bagi kita untuk melakukan studi in situ NMR gitu ya. Entah, enggak tahu bisa in situ atau enggak, tapi katanya di LPPT UGM bisa variabel temperaturnya. Itu mungkin menjadi sebuah peluang kita untuk mempelajari apa misal Bapak Ibu sekalian tertarik terkait model liquid dari MOF gitu ya. Kemudian ada juga yang mempelajari terkait kristal nukleinya menggunakan berbagai macam teknik gitu ya, seperti light scattering TLS gitu ya. Mungkin ini sudah cukup familiar di tempat kita. Kalau wax wax kemudian eksaf mungkin ini agak sedikit sulit gitu ya. Maaf, sulit kalau di negeri kita gitu ya. Kemudian kalau XRD bisa juga kita pakai in situ maupun pakai ex situ juga bisa menggunakan XRD. Nah, nanti saya akan fokus sedikit lebih fokus ke AFM gitu ya. Sama nanti ada sedikit modeling yang bisa saya tunjuk sini seperti itu. Nah, ketika kita bicara MOS crystallization gitu ya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada nucleation terus kemudian ada crystal growth. Nah, nucleation sendiri itu ada beberapa teori atau ada beberapa apa namanya istilah gitu ya istilahnya gitu. Yang pertama adalah homogeneous nucleation. Nah, homogeneous nucleation ini bisa juga disebut sebagai classical nucleation theory. Jadi kita mencampurkan metal salts kemudian organic linker dalam satu solvent, kita akan menghasilkan homogeneous solution gitu ya. Nah, ketika kita panaskan dari homogeneous solution itu nanti akan terbentuk nuclei gitu ya, nuclei dengan radius tertentu. Nah, ketika radiusnya itu sudah memenuhi ya, itu akan berkembang menjadi sebuah kristal. Nah, ini konsep dari homogeneous nucleation. Kemudian kita juga ada istilahnya itu heterogeneous nucleation. Nah, kalau heterogeneous nucleation itu kita punya homogeneous solution, kemudian kita tambahkan istilahnya itu impurities atau pengotor, sehingga nanti nucleation tadi itu akan terbentuk di permukaan dari impurities tadi itu ya. Nah, ini namanya heterogeneous nucleation. Nah, bedanya dengan secondary nucleation itu hampir mirip dengan heterogeneous nucleation, tetapi impuritiesnya itu adalah seed atau kristal atau biji ya, atau kristal yang merupakan kristal akhir yang pengen kita sintesis gitu ya. Jadi kalau kita misalnya saya punya homogeneous nucleation dari MOF katakanlah zinc DDCBB gitu ya, ini masih solution, fully solution gitu ya. Kemudian saya masukkan seed atau biji kristal yang ukurannya itu kecil dari zinc DDCBB MOF tadi, sehingga nanti nucleation itu akan terjadi di permukaan kristal yang sudah ada tadi, sehingga nanti akan terbentuk kristal yang lebih besar. Nah, kalau berdasarkan berbagai macam literatur, misalnya kalau kita bicara terkait konteks industri gitu ya, maka heterogeneous sama secondary nucleation itu menjadi satu hal yang lebih disukai karena mereka membutuhkan energi yang lebih rendah. Misal kalau yang homogeneous nucleation tadi otomatis biasanya kita membutuhkan suhu yang relatif tinggi gitu ya. Apalagi kalau misal beberapa MOF kemarin kita sempat sintesis itu MOF namanya MIL53 ya, MIL53 gitu ya. Jadi kita pakai solvent itu pakai air ya, hidrotermal menggunakan teflon seperti kalau sintesis zeolit itu. Nah, itu suhunya bisa mencapai 220 derajat itu selama beberapa hari gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu biasanya kalau misal dalam konteks industri, tidak hanya MOF ya, tidak hanya MOF, mungkin zeolit juga, itu biasanya menggunakan heterogeneous atau secondary nucleation. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tadi nuclei gitu ya, nucleation, kemudian nanti akan masuk ke fase berikutnya yang namanya growth gitu, atau crystal growth. Nah, di sini juga ada berbagai macam model yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah classical growth model gitu ya. Jadi kalau classical growth model itu nanti ada istilahnya itu Kossel model, itu ini seorang ilmuwan yang membuat suatu ilustrasi bagaimana kristal itu tumbuh. Jadi nanti kita punya kristal, kemudian di dalam kristal itu kan masih ini ya, di dalam suatu larutan gitu ya. Jadi di dalam larutan itu ada growth unit. Nah, growth unit itu nanti akan menempel di permukaan kristalnya tadi itu ya. Jadi di sana ada situs-situs yang kemudian sangat apa namanya
aktif yang bisa menarik atau mungkin bisa digunakan sebagai ikatan untuk growth unitnya, ya, untuk menempel nanti menjadi kristal yang lebih besar. Nah, di sana ada juga istilahnya itu Oswald ripening. Jadi kalau Oswald ripening itu, jadi Oswald ini adalah Nobel laureate dulu yang kemudian orang yang ya mungkin ilmuwan yang pertama kali berusaha mencetuskan terkait teori-teori di kristal growth gitu ya. Jadi kalau Oswald ripening itu, misalnya nih Bapak Ibu mensintesis moth kemudian mendapatkan kristal yang cukup besar gitu ya, yang ukurannya itu relatif besar. Nah, ada kemungkinan bahwasannya super saturation dari solusinya itu akan turun gitu ya, rendah gitu kali. Sehingga nanti akan terjadi dissolution gitu ya, dissolution. Jadi kristalnya itu akan sedikit terdissolusi gitu ya, lepas growth unit itu lepas ke larutan. Sehingga nanti super saturation dari larutan itu kembali meningkat sehingga terjadi proses rekristalisasi. Jadi Oswald ripening itu biasanya bisa kita indikasikan ketika kita memiliki kristal yang cukup besar, kemudian di permukaan kristal tadi itu ada kristal-kristal kecil yang adhere atau yang menempel di permukaan kristal yang besar tadi. Nah, itu biasanya indikasi kalau terjadi semacam Oswald ripening tadi gitu ya. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu semuanya mencari, kalau tertarik bisa mencari teori lebih mendalam lagi terkait classical growth model ini. Kemudian yang kedua yaitu non-classical growth model gitu ya. Jadi kalau untuk non-classical growth model itu, jadi kalau semisal ini nih kita mensintesis moth, kemudian biasanya sebelum produk akhir itu yang moth yang pengen kita dapatkan itu terbentuk, biasanya akan ada intermediate kristal. Jadi intermediate kristal itu biasanya tidak terlalu stabil ya, sehingga di sana akan terjadi apa namanya disosiasi. Kalau ini contohnya disambil dari literatur, jadi kalau kita mencampurkan organic linker sama metal salt gitu ya, kemudian terjadi nucleation, nanti akan terbentuk intermediate kristal, kristal growth ya, intermediate kristal. Kemudian ada ruang, itu apa sih, moth yang paling akhir ini dia. Nah, ini banyak orang atau peneliti yang sekarang tertarik dalam konteks bagaimana mengisolasi intermediate kristal ini, karena terkadang itu cukup apa namanya menarik. Nanti salah satu moth coba akan saya jelaskan terakhir ini yang dengan defect nanti. Ini adalah moth yang kan bagian dari kita sempat melihat. Jadi kalau kita lanjutkan akan berubah menjadi triclinic atau tetragonal gitu ya. Kemarin untuk bisa mengisolasi yang hexagonal kristal saya sampaikan di kita masuk ke kristal growth gitu ya. Jadi sedikit menjelaskan terkait kalau kita ini ada berbagai peningkatan ya. Ini disebut sebagai kosa ya, model. Nah, di sini ada teras. Semoga bisa melihat kursor. Ini teras. Kemudian kita melihat ada di fasi. Nah, biasanya yang paling mungkin juga advokansi karena ini adalah akan muncul apa namanya jenis-jenis model layer growth, kemudian ada juga, nah ini adalah gambaran terkait an dari suatu kristal, entah terkait zeolet bisa sharing ke depannya seperti itu. Nah, kita memiliki skema seperti ini. Jadi
di sana ada semacam bahan tanda apa namanya putus-putus ini seperti kondisi metastasis yang cukup rendah gitu ya. Maka biasanya kristal itu kita spiral growth permukaannya itu nanti muter-muter gitu ya. Tumbuhnya itu muter-muter, nanti akan saya tunjukkan movie-nya juga seperti itu. Ya, super saturation-nya itu agak sedikit tinggi gitu ya. Maka di permukaan menempel di permukaan tadi atau growth unit seperti yang di kosel tadi gitu ya. Kemudian memiliki super saturation yang tinggi gitu ya. Maka kan kristal ini apa nah ini sintesis yang relatif rendah gitu ya. Kemudian kita juga memiliki contoh yang super saturation itu sedikit lebih tinggi gitu ya. Jadi tentu saja ya, yang nama super saturation kita kemarin melakukan trial and error ya. Jadi banyak sekali parameter atau apa namanya jenis larutan yang sudah kita siapkan untuk mendapatkan apa namanya permukaan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh saja. Jadi kalau yang di sini super saturation itu sudah cukup relatif lebih tinggi daripada yang ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan permukaan yang lebih spreading gitu ya, tidak seperti spiral grow yang ada di sebelah kiri. Jadi ini seperti yang di tengah ini gitu ya. Jadi ada nuklei, terus kemudian nukleinya itu tumbuh, membesar gitu ya, menghasilkan teras, kemudian ada juga step di sini. Kebetulan kalau yang kecil-kecil ini sebenarnya bukan nuklei, ini adalah bisa jadi dari noise ketika air itu pada saat scan gitu ya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi yang nanti harapannya bisa mempermudah kita dalam memahami crystal growth morph gitu ya. Jadi di sini yang pertama adalah layer by layer growth. Jadi kalau misal kita punya apa namanya permukaan seperti ini ada teras, ini ada teras di atas, kemudian kita punya step, ada vakansi juga di sini. Nah, kalau growth unitnya itu menempel, maka dia akan masuk ke yang di step atau bahkan yang di vakansi, biasanya lebih mudah yang di vakansi ya. Kemudian mereka akan tumbuh gitu ya, tumbuh seperti ini yang di gambar 2, tumbuh layarnya itu growth. Jadi setiap growth unit yang datang ke permukaan itu akan menempel di permukaan sini di king side sebagai contoh. Kemudian ketika sudah mentok ya dalam kristal facetnya gitu ya, maka mulai muncul lagi 2D nuklei yang baru dari growth unit yang ada di larutan, kemudian mereka akan nempel di permukaan kristalnya tadi. Kemudian proses ini akan berlangsung kembali gitu ya. Kemudian tadi saya juga sempat menyebutkan terkait spiral growth. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan terjadi spiral growth ini sebenarnya cukup menarik ini. Ada berbagai macam literatur yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi ketika kita melakukan solvothermal reaction gitu ya, di sana ada tekanan pressure. Jadi tekanan yang menekan kristal ke dalam, kemudian dari kristal juga menekan keluar gitu ya. Sehingga ada lokasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari defect ya. Jadi ketika misalnya kalau di sini bahkan terjadi dislocate tersebut itu bisa gitu ya. Jadi mungkin beberapa unit sel di sana mislead gitu ya, mismatch. Kemudian ada unit yang masuk gitu ya, yang menempel di permukaan. Nah, tadi diingat kalau yang di king side itu growth unit lebih mudah, maka growth unitnya akan terus muter-muter gitu ya, namanya spiral growth gitu ya. Kita bisa memprediksi step di sini itu biasanya di sini ini bisa jadi lebih kurang dari unit sel atau lebih besar daripada ukuran unit sel itu sih. Nah, di sini
Ini adalah insight untuk Zing bisa melihat yang di tengah sini. Oke. Yang di tengah, jadi kita injek dalam kristalnya sehingga saturasinya rendah kan terbentuk gitu ya. Anunya tertarik dalam kristal growth. Nah, tadi ya kemudian dalam artian observasi mengenal adanya untuk mengontrol kristal, makanya kristal engineering gitu ya. Jadi ini contohnya saja, langsung saja literatur gitu ya. Jadi lah indium mof gitu ya. Indium mof itu memiliki ya. Jadi itu panjang. Ketika kita menambahkan seperti awal tadi gitu ya komputer, maka di kristal itu diterol menjadi lebih teknik seperti yang ada di gitu ya. Kemudian juga kalau seandainya modulatornya itu bisa kita tambahkan lagi dengan proposisi tertentu gitu ya, relatif ke organik meningkatnya lagi seperti yang ada di gambar. Menarik ketika kita ada kristal morfologi itu bisa kita dapatkan juga itu ya. Karena konium dalam studi di sini yang gambar sebelah kiri ini juga UIO66 zirconium mof, tetapi ukurannya itu crystalline, mikrokristalline itu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan PXRD itu ya, maka kristalinitinya itu masih cukup bagus, masih cukup tinggi gitu ya. Ini hanya ukurannya saja itu ya yang kemudian mikrokristalline. Nah, kemarin kita berhasil membuat single kristal ini. Kemarin butuh beberapa bulan untuk mendapatkan kristal yang oktahedral yang ukurannya sekitar 40 mikrometer ini. Jadi ini kita bermain dari konteks modulator yang kita gunakan. Nah, ada berbagai modulator kemarin yang sudah direportkan ya. Ada yang pakai formic acid, ada yang pakai benzoic acid, ada yang juga pakai L-proline gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita bermain ke rasio dan akhirnya alhamdulillah kemarin kita berhasil mendapatkan oktahedral kristal yang relatif cukup besar gitu ya. Bahkan kemarin kita berhasil mendapatkan yang ukurannya itu bisa sekitar 100 mikrometer itu. Jadi kristalnya itu cukup besar banget. Kalau kita pakai AFM itu udah cukup bagus banget gitu ya. Kemudian ini salah satu contoh juga, kemarin ini mirip kasusnya seperti ini. Awalnya kristalnya itu sangat kecil, kemudian dengan berbagai macam variasi kita bisa menghasilkan kristal yang tetragonal. Ukurannya itu cukup besar. Nah, ini adalah porfirin pedal wheel framework gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dari MOF yang dua dimensi gitu ya. Jadi strukturnya itu berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk. Nah, di antar lapis itu kemarin kita menambahkan piridin, tetapi piridinnya itu ternyata kita tidak bisa menentukan lokasi secara pastinya tadi itu ya, disorder tadi itu. Sehingga ini menjadi salah satu kategori dari dua dimensi MOF, MOF dua dimensi seperti itu. Kemudian di dalam crystal engineering kita juga mengenal yang namanya intergrowth gitu ya. Jadi misal yang tadi kita kan sintesis single crystal ya. Single crystal yang mereka tidak, apa ya istilahnya itu, mungkin cenderung kristalnya itu sendiri-sendiri istilahnya, gambarannya seperti itu. Tapi kalau di sini bisa mencoba biar ini yang menjadi semacam thin film itu. Nah, ini sangat penting ketika misal kita pengen mengembangkan membran berbasiskan MOF gitu ya. Jadi di sini pentingnya intergrowth gitu ya. Jadi ini adalah contoh yang kemarin kita sintesis, namanya itu MOF 801. Ini juga zirconium MOF gitu ya. Ini juga octahedral cubic system gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat yang garis warna biru itu. Jadi ini adalah terjadi intergrowth di sana gitu ya. Nah, ini kemarin kita menggunakan substrat yang
dari gelas gitu ya. Jadi ini karena untuk air, jadi kita menggunakan substrat dari gelas sehingga kristalnya itu bisa tumbuh di permukaan gelasnya tadi. Nah, kita semacam intergrowth di antar kristal itu sendiri. Nah, ini sangat menarik sehingga nanti bisa dikembangkan atau tertarik dalam pengembangan MOF, membran berbasiskan MOF itu. Tapi biasanya kalau kita bicara MOF, kebetulan kemarin penguji S3 saya itu adalah Profesor Peter Wood yang salah satu pencetus PIM itu ya, yang polymer intrinsic membran itu, beliau adalah salah satu penemu di PIM itu. Jadi beliau sempat menanyakan ke saya, jadi salah satu kelemahan dari membran berbasiskan MOF itu adalah ketika terjadi hole atau lubang yang ukurannya itu hanya misal katakanlah beberapa mikrometer saja, itu sudah mempengaruhi kualitas dari membran. Makanya kalau seandainya kita bisa menumbuhkan kristal MOF yang intergrowth-nya itu perfect ya, tidak ada lubang lagi, maka kita hanya bisa mengandalkan ini ya, pori-pori yang ada di dalam struktur MOF-nya tadi. Itu sangat ideal sekali. Bisa digunakan untuk membran. Masih terjadi hole tadi, itu menjadi satu permasalahan. Sehingga di sini intergrowth atau crystal engineering dalam pengembangan membran berbasiskan MOF itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, di sini ini adalah skema yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya intergrowth gitu ya. Jadi faktor modulator itu menjadi satu hal yang penting. Mungkin ada poin-poin penting yang lainnya yang mungkin saya belum mengetahui, cuma kemarin dari hasil studi kita memang modulator itu menjadi satu hal yang penting. Ketika misal kita mencampurkan agent ini di dalam modulator yang jumlahnya cukup banyak gitu ya, maka kita akan mendapatkan individual kristal gitu ya, yang tidak ada intergrowth di antaranya. Tetapi ketika modulatornya itu kita tambahkan, kita kontrol ya, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit, kita bisa menghasilkan intergrowth. Proses trial and error yang perlu kita perhatikan. Tetapi perlu diingat, ketika kita tidak menambahkan modulator, kita biasanya akan menghasilkan individual kristal ukurannya itu sangat kecil. Biasanya kita akan mendapatkan bisa diidentikan dengan powder gitu ya. Jadi kelamnya itu mikrokristalin kecil-kecil seperti itu. Nah, ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan di dalam crystal engineering. Kemudian sekarang kita akan masuk sedikit ke crystal growth modeling. Jadi kemarin di grup kebetulan main supervisor saya juga sebenarnya fokusnya ke kimia fisik ya. Beliau banyak sekali istilahnya fokus ke arah material modeling gitu ya, terutama dalam hal crystal growth. Jadi di sini contohnya adalah yttrium NDC MOF gitu ya. Jadi di dalam yttrium NDC MOF ini adalah logam tanah jarang basis MOF. Ini strukturnya hampir mirip seperti yang di UIO66 tadi gitu ya. Jadi ini octahedral kristal, tetapi uniknya di dalam kristal ini gitu ya, di samping facet 111, hal yang sangat menarik ketika kita bicara terkait crystal engineering tadi gitu ya. Nah, ini yang coba kemarin kita modelkan gitu ya. Nah, ini ada juga kristal yang ujungnya itu atau vertis atau edge-nya itu lancip gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik yang mungkin perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemarin kita pakai modeling, ini pakai coarse grain ya. Jadi karena kalau kita bicara crystal growth itu kita harus merepresentasikan atom kita menjadi satu unit, dan itu jumlahnya itu bisa, kalau ini konteksnya bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan representasi unit gitu ya, yang bisa kita gunakan dalam modeling ini, sehingga kita bisa mensimulasikan atau memodelkan kristal ini gitu ya. Jadi di sini ini untuk yttrium NDC MOF gitu ya. Jadi ini adalah permukaan yang 111 ya, facet 111, dan kita juga berhasil memodelkan permukaan yang 001 ini seperti itu. Kemudian kalau seandainya yang ujungnya ini, enggak tahu Bapak Ibu bisa lihat enggak di sini, maaf kalau gambarnya terlalu kecil. Ini yang agak yang vertisnya itu yang atau edge-nya itu yang agak lancip itu ya, ini kita juga bisa modelkan seperti itu. Nah, kemarin kalau pengen lebih korup lagi ya pengamatannya, kita bisa memodelkan seperti ini yang awalnya itu bisa hanya lingkar-lingkaran gitu ya. Jadi ini masih tahap awal, kemudian nanti kita bisa menghasilkan kristal yang seperti ini. Nah, ini bermain super saturation sama interaksi energi antara logam sama organik lingkarnya. Nah, kita juga bisa menghasilkan kristal yang fully octahedral seperti itu, seperti ini. Contohnya saja ini zinc NDC Dabco. Jadi ini sistemnya tetragonal gitu ya. Ini ukuran, walaupun kita ada semacam pengotor di sini, ini kemarin sangat susah sekali kita hilangkan gitu ya,
yang pengotor bulat-bulat ini sebenarnya adalah impuritas, bisa jadi itu dari kristalisasi dari organik linkernya saja tanpa ada interaksi dengan apa namanya metal notes-nya gitu ya. Nah, ukurannya cukup besar. Nah, kita juga bisa mensimulasi memodelkan bentuk kristalnya seperti ini yang permukaan 001 gitu ya, terus kemudian ini yang permukaan 100 yang di sini itu yang gambar CD, ini yang gambar sebelah sini gitu ya. Dan di samping kita bisa memodelkan bentuk dari kristal itu sendiri, kita juga bisa memodelkan apa yang terjadi di permukaan kristal atau topografi dari kristalnya itu sendiri gitu ya. Jadi sebagai contoh secara eksperimen ini kemarin kita kerjakan. Jadi kalau ini sebenarnya ada beberapa AFM image, kemarin saya pilih yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini gambar seperti ini. Jadi ini adalah kotak gitu ya. Kotak yang kemudian arahnya itu sebenarnya ke arah 100 gitu ya. 100. Jadi yang ke arah putih ini ya, yang 100. Kemudian yang sebelah atasnya ini kotaknya ini, kalau misal Bapak Ibu nanti misal tertarik, saya bisa menunjukkan data lainnya juga yang lebih mungkin lebih jelas. Ini bisa ke arah yang 110, facet 110. Nah, kita juga bisa memodelkan perbedaan arah tersebut di dalam crystal growth modeling tadi. Jadi kalau yang gambar A ini, jadi yang ujungnya ini kan tumbuhnya itu ke arah 110, kemudian yang satu ini ujungnya itu tumbuh ke arah 100, direksi 100 gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan modeling seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti saya akan bicara banyak terkait ini ya, crystal facet dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah pengantar saja, mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti bisa kembali menelik konsep terkait Indis Miller, kemudian terkait kristal gitu ya. Jadi misal contohnya saja kita punya cubic gitu ya, 100 di sini, 01 ya, bisa kita gambarkan di sini, kita akan punya facet 111 gitu ya. Kalau dalam konteks real, kita juga bisa mengassign nantinya seperti itu. Jadi ini adalah 111, ini kristal dari oktahedron. Biasanya kalau di dalam kristal itu, internal simetri dari kristal itu bisa jadi sama, bisa jadi beda dengan eksternal simetri. Jadi kalau di sini ini bentuknya oktahedra, tetapi internal simetrinya itu adalah cubic kubus gitu ya. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Nah, ini sebagai apa namanya pengantar saja. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa bisa mereview lagi di teori-teori yang ada. Nah, sekarang saya akan masuk ke crystal growth of large inorganic cluster based MOF gitu ya. Ini udah hampir jam 10 gitu ya. Jadi cepat saja, ini adalah yttrium MOF gitu ya. Jadi ini salah satu MOF yang kemarin kita pelajari dan sekarang masih dalam proses ini ya, penambahan data, ini group effort gitu ya. Jadi kita pengen mencoba mengetahui mekanisme terbentuknya dari large inorganic cluster ini. Jadi ini terdiri dari 6 yttrium atom yang mereka membentuk oktahedral geometri, kemudian mereka dia berikatan dengan 12 organic linker. Jadi strukturnya itu kompleks gitu ya. Nah, ini juga ada di dalam UIO66 yang zirconium. Makanya yang golongan ini yang ini disebut sebagai FCU MOF gitu ya. Biasanya yang FCU MOF itu dari sisi stabilitas itu cukup besar ya, cukup tinggi gitu ya. Jadi cukup bagus kalau misal kita pengen apa namanya menggunakannya misal aplikasi dalam medium larutan air itu biasanya masih relatif cukup stabil gitu ya. Nah, di sini yang di tengah ini adalah yttrium NDC MOF, yang di paling kanan ini adalah yttrium fumaric MOF gitu ya. Jadi panjang dari organik linkernya itu berbeda. Kalau yang paling kanan ini strukturnya itu kompleks gitu ya. Jadi apa namanya, karena organik linkernya itu adalah fumaric, jadi jarak antara inorganik clusternya itu sangat dekat. Jadi unit cell-nya itu lebih kecil daripada yang yttrium NDC MOF. Nah, ini juga salah satu contoh tadi di awal menyebutkan terkait disorder gitu ya. Nah, di sini yang di tengah ini yttrium NDC MOF itu linkernya itu adalah naftalin dikarboksilik gitu ya. Jadi kalau kita lihat naftalin ya, jadi yang benzen ring yang satunya itu kalau di MOF ini dia memiliki empat kemungkinan lokasi, makanya dia strukturnya itu jadi agak sedikit ini ya, apa namanya, crowded seperti itu. Padahal secara realita ia hanya satu benzen. Dia di dalam memiliki semacam unik di dalam jadi kalau saya hitung muatan dari
dua macam kocak soalan launching ini kita akan dari structure directing engine-nya. Jadi kalau SDE, structure directing engine, itu sebenarnya ada beberapa ada yang mendefinisikan itu sebagai structure directing. Jadi, kalau misalkan SDE untuk struktur yang kita inginkan, tetapi ada juga yang pendapat engine yang intinya menstabilkan dari struktur framework-nya. Misalnya kita nanti akan terjadi ya. Nah, di uniknya kalau di faction Kelvin, kemudian kita turunkan lagi kristalnya, tetapi kita menemukan molekulnya tadi, ionsnya, dan untuk mengantisipasi itu solid state NMR. Jadi tujuan dari pelajari kemudian juga kita for filling agent-nya tadi. Nah, kita menggunakan NMR, kemudian PIMAS. Sebenarnya kemarin kita juga menggunakan liquid NMR, tapi kalau liquid NMR itu ada pro. Ya, kalau kita bicara terkait novatilnya, itu ya, ingin kita cari itu nantinya itu ikut sehingga kita menggunakan ini CPM masih namanya itu bisa merah ini ya, ini yang ada DMF ya, yang A DMF, kemudian kita hilangkan ada di dalam gitu ya, ya maka akan hilang, tapi masih ada satu peak. Kalau kita pernik kita sebagai M yang jadi di M ini sehingga Sasa kemarin dari supervisor kita diskusi panjang cukup untuk membuktikan kalau kita memiliki di M. Nah sekarang in situ AFM Ethereum and Dismore. Saya di sini Bapak Ibu bisa melihat secara in situ real time. Karena tadi dia konsep terkait causal mulai kristal ke permukaan di satu kristal itu bisa terjadi. Ini ada nuklei yang kemudian mereka tumbuh menjadi semakin tinggi lebar, akan menyebar menjadi tera gitu ya. Nanti saya kira gitu. Maaf. Dan kita memindahkan nah kita mulai relatif tinggi ya, walaupun ada yang resolusinya lebih tinggi dari yang mereka high resolution iPhone base resolusinya bisa lebih kurang dari 0,01 nanometer gitu ya. Nah itu sangat terlalu sekali. Nah di sini sudah cukup, jadi kita bisa mempelajari mekanisme kristal tumbuhnya itu. Nah salah satu kelebihan dari in situ AFM itu juga kita bisa memprediksi permukaan struktur dari permukaan suatu kristal gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya kan topik juga, jadi beberapa grup itu yang mereka pelajari itu di sisi-sisi yang permukaan. Nah, kita juga memiliki peluang untuk memprediksi struktur dari kristal
Iya, karena kita melihat kita di sini kemarin dari anak-anak saja kita dan simpul selesai terkait NDC Movie. Ion itu ada 6 ya, tadi saya jadi 1, 2, 4, 6. Jadi ada 3 diaga yang di. Jadi ini permukaan dari kristal 0,23 nanometer itu identik dengan attachment air atau air yang ada di kemudian menempel identik nanometer. Ini yang kita prediksi di itu dan nanti kemudian organik dan teori terus kemudian dari koma 21 meter ini di akan attach yang layer yang selanjutnya yaitu yang 3 iklim 3 plus yang atas. Nah, kemarin kita sempat ingin mencoba ya menganalisis kemungkinan molekul-molekul yang ada di dalam growth solution-nya, yang ada di solution-nya. Jadi kita menggunakan session MS ya, mass spectrometer, cuma kemarin kita ada beberapa kendala sehingga kita tidak bisa, kita tidak lanjutkan lagi penelitiannya untuk tahu spek-nya apa yang kemudian menempel itu. Agak sedikit. Kayaknya dari supervisor kan terkait menggunakan. Kemudian yang porosan, nah ini nanometer, sehingga dia nanti akan menghasilkan tinggi sekitar 0,5 nanometer yang tadi gitu ya. Nah, tadi saya menyebut juga sekilas terkait oktahedral dan tetrahedral kristal pore gitu ya. Jadi kalau di sistem FCU MOF ini kita akan memiliki tetrahedral dan oktahedral kristal. Nah, yang kita tidak tahu itu adalah lokasi dari mereka gitu ya. Mereka bisa terdilokalisasi gitu ya. Entah itu di situs di pore yang tetrahedral atau bisa juga lompat oktahedral. Jadi ingat bahwasanya karena ini apa namanya pemahaman kita ini sebagai charge balancing ya, maka dia seharusnya akan lebih dekat ke ini ya apa namanya inorganic clusternya menstabilkan, sehingga kita memprediksikan dia lebih dong ke arah yang tetrahedral cage ini atau yang di sini kalau kita lihat dari satu-satu. Kalau ini kita lihat dari face satu-satu, kalau ini kita lihat dari arah yang satu-satu. Nah, itu untuk yang sekilas terkait large inorganic cluster based MOF gitu ya. Kemudian nanti secara sekilas saya akan menjelaskan terkait defect MOF gitu ya. Idealnya kita akan menghasilkan kristal yang sempurna gitu ya. Jadi periodic unit dari setiap unit sel itu bisa apa namanya ulang-ulang. Tetapi ada kalanya ketika nanti kita akan mendapatkan defect gitu ya. Sebagai contoh missing link ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi missing link ini juga salah satu tipe defect yang banyak direportkan gitu ya, banyak dilaporkan oleh para peneliti. Bisa juga kita memiliki missing organic inorganic layer yang metalnya itu missing gitu ya. Nah, defect ini bisa bersifat region dalam artian hadir dalam satu kristal atau bisa juga bersifat periodik. Nah, ini yang sangat menarik bagi para peneliti ya untuk mempelajari apa namanya nature atau sifat dari defect-nya itu sendiri gitu ya. Nah, nanti ini sekarang saya akan menjelaskan terkait defect akibat dari rotasi molekul. Jadi ini defect jenis yang lainnya. Nah, ini direportkan dari Profesor Kitagawa, beliau pionir atau think di MOF gitu ya. Beliau menumbuhkan core shell, core-nya itu zinc MOF gitu ya. Kemudian shell-nya itu copper gitu ya. Nah, beliau menggunakan XRD, beliau
mengidentifikasi kemungkinan atau possibility terjadinya defect. Sehingga tensor shell-nya itu menempel di permukaan core-nya, itu struktur dari copper-nya itu akan sedikit tilting atau rotasi. Jadi sekitar kalau di 1 derajat itu ya, atau 5 derajat, 5 sampai 6 derajat, dia akan tilting. Nah, kita menggunakan in situ IFM, kita akan membuktikan bahwasanya dari hasil XRD mereka punya tilting sekitar 6 derajat. Nah, kita pengen membuktikannya secara IFM apakah nanti akan sama seperti yang ada di XRD. Nah, ini adalah crystal structure dari zinc NDC dapco-nya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari 001, ini kalau yang dari 100 gitu ya. Ini inorganic cluster-nya ini pedalwin. Jadi mereka memiliki lattice mismatch yang sebenarnya tidak terlalu ini ya besar gitu ya. Jadi karena ini ada zinc sama Cu, jadi yang beda ionnya. Jadi perbedaan lattice mismatch sekitar 0,1 angstrom. Saya tunjukkan unit cell nanti bisa. Nah, ini adalah struktur dari kristal dari ini adalah core. Jadi sebenarnya di sini ini tahu ya tidak terwaktaman ke core shell tadi lah zinc yang menurut saya tunjuk kita bisa kita sebenarnya ternyata dengan in situ IFM kita juga bisa memprediksi terjadinya rotasi strukturnya tadi ya, yang diberikan menggunakan XRD tadi. Jadi dengan menggunakan ini banyak sekali IFM image yang kemarin kita gunakan untuk kita bandingkan satu dengan yang lainnya dengan optical micro, bisa menyimpulkan bahwasanya struktur dari copper MOF-nya itu sebenarnya itu tilting. Jadi tiltingnya itu kalau dari IFM itu sekitar 0,13 derajat gitu ya. Jadi ini strukturnya, ini linkernya saya hilangkan biar jelas aja gitu ya. Yang hijau ini adalah core-nya, yang zinc, kemudian yang copper gitu ya. Nah, kalau yang A ini kalau pas tidak ada defect gitu ya. Jadi match-nya antara yang shell dan ternyata yang B ini kita dilutin 16 meter dengan hasil eksperimen kita. Nah, ada diksikan itu match dengan yang di mismatch seperti itu. Nah, ini satu hal yang menarik perlu pembahasan lebih lanjut itu ya. Kemudian sekitar 5 sampai 10. Jadi kalau misalnya dari Suhei Furukawa gitu ya, di Kyoto mereka berhasil membuat gitu ya hasil yang mereka punya X-ray hidrogennya, tapi orang muka organik linkernya itu ukurannya itu beda gitu ya, bediannya itu besar. Sehingga pertanyaannya adalah interface structure between core and shell MOF gitu. Ini yang menjadi satu poin penting yang coba kita bahas gitu ya. Nah, ini struktur dari core shell MOF yang kita
gunakan sebagai sampel gitu ya. Jadi yang zinc BDCDP itu adalah core-nya, zinc BDCDAPCO itu adalah shell-nya. Jadi mereka memiliki untuk yang lapis A, B, untuk yang dua kristal ini relatif sama, tapi yang lapis C itu beda. Yang di sini itu sekitar 14 angstrom, yang di sini sekitar 9 angstrom, sehingga terjadi sekitar 32% mismatch gitu ya. Nah, nanti apa yang terjadi ketika apa namanya yang cell morph-nya tadi, yang C-nya itu tadi 9, itu kita tumbuhkan ke core morph yang mereka unit cell-nya itu 14 angstrom gitu ya. Nah, di sini dari eksperimen, ini yang cell morph ya, kalau kita menghitung step tinggi step dari sini itu identik dengan 1 nanometer atau 0,9 nanometer. Nah, ini identik dengan selatus parameternya. Jadi dari zinc ke zinc yang sebelah sini. Sedangkan yang core morph ini identik dengan 1,49, 1,47. Nah, ini secara teoretikal kita juga berhubungan dengan selatus parameternya dari zinc ke zinc yang ada di sebelah sini. Sehingga pertanyaannya bagaimana kalau kita menumbuhkan shell morph ini di permukaan yang core morph-nya ini gitu ya. Nah, ini ada movie juga, nanti bisa kita ini perhatikan, ini untuk zinc BDCDP yang core crystal di permukaan 001 facet ini. Jadi ada growth, ada dissolution. Nah, yang di sini ini udah dissolution gitu ya. Kemudian langsung saja, nah di sini ini ada apa namanya hasil analisisnya, mekanisme dari crystal juga kita sudah menentukannya gitu ya. Kemudian untuk yang facet 101 bar 0 itu juga sudah kita tentukan, ini ada in situ-nya juga. Tapi tidak saya tunjukkan di sini. Growth mekanismenya juga sudah kita prediksikan gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini pembentukan core shell morph. Jadi yang gambar A itu adalah core-nya, kemudian gambar B itu sudah mulai terbentuk shell-nya. Shell-nya sudah mulai berada di atas dari core morph. Jadi yang gambar B garis-garis teras ini mirip seperti yang di atas, tapi kemudian yang bagian atas karena ini scanning-nya dari atas ya. Ini apa namanya muncul 7 nuklei yang banyak banget gitu ya. Nah, ini adalah fase di mana shell morph-nya itu tumbuh di atas permukaan BDCDP morph gitu ya. Kemudian ketika scanning-nya kita lanjutkan, maka kita akan menghasilkan layer by layer growth. Kemudian ada juga yang ini relatif spiral growth gitu ya, karena kita dalam eksperimen ini kemarin kita trial and error dan paling optimal ketika kita menggunakan super saturation yang agak sedikit rendah. Kita menggunakan hydrolysis yang banyak, kita bisa mendapatkan mekanismenya. Defects-nya itu bisa teman-teman, rekan-rekan mahasiswa lihat di sini ya. Jadi teman-teman fokus di bagian sini, jadi di sini itu nanti di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk defects yang nanti akan coba kita bahas. Ini ada spiral growth juga, ini cukup menarik seandainya mau dipelajari. Nah, ini yang defects-nya tadi, ini tidak mau tumbuh di atas permukaannya gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya. Jadi di sini ini adalah representasi untuk yang cos 01. Yang kuning-kuning ini adalah core morph-nya, yang biru adalah shell morph-nya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita inject shell morph-nya, ada dua kemungkinan mekanisme. Yang pertama adalah yang ini skematik 1, yang kedua skematik 2. Tapi yang skematik 1 itu nya itu terlalu tinggi, yaitu sekitar 1,4 nanometer untuk bisa loncat ya, sehingga seharusnya secara eksperimen kita mendapatkan tinggi seperti ini, tapi ternyata tidak gitu ya. Dan secara eksperimen ternyata kita punya tinggi 0,45 nanometer. Jadi nanti silakan 0,45 nanometer. Nah, di sini bisa kita sebutkan ketika sel kemudian mentok karena ada mismatch tadi, maka dia akan stop dan dia akan tumbuh lagi di atasnya. Dan gap di kecil di atas sekitar 0,45 nanometer, sehingga dia akan tumbuh ke atas gitu ya. Nah, ini salah satu dari bentuk ini ya, namanya defect. Jadi ini saya berikan space sekitar 4-5 unit cell, gitu ya, 5 unit cell. Jadi di sana ada unsaturated metal site gitu ya. Jadi ini bisa kita buktikan lebih lanjut lagi, misal menggunakan membuktikan apakah ini benar-benar metal site atau enggak gitu ya. Jadi untuk sementara yang kita publikasikan adalah ini yang skematik 2 gitu ya. Kemudian ini yang untuk scanning set itu ya, ini yang core morph-nya. Kemudian setelah kita inject cell morph-nya, ini kita mendapatkan permukaan atau topografi yang lebih ini ya, ruwet lagi gitu ya. Jadi ada banyak sekali kotak-kotak, istilahnya itu kotak-kotak gitu ya, dari shell-nya. Ini ada in situ-nya juga gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini sebenarnya 01 facet 001 yang ke arah sana gitu ya.
Nah, di sini ilustrasinya mengapa kok kita itu mendapatkan rectangular growth seperti ini gitu ya. Jadi ini struktur kalau kita lihat dari 1010 kemudian ini ke arah 001 ya. Misal kita gambar grid gitu ya, kemudian strukturnya kita hilangkan untuk memudahkan. Nah, seandainya terjadi nukleasi di sini, dia akan tumbuh gitu ya. Ini nggak tahu kelihatan nggak, ini ada garis biru. Jadi setiap 2 unit sel dari core morph itu akan identik dengan 3 unit sel dari cell morph-nya. Terjadi ketika kita punya nuklei yang ada di sini, ini juga akan tumbuh. Sama 2 unit sel core itu akan ada 3 unit sel cell morph. Tetapi ini yang menarik, antara yang kotak ini sama yang kotak atas, ini mereka juga mismatch gitu ya, mismatch. Sehingga kemungkinan terbentuknya rectangular growth seperti ini ya, yang di IFM ini, seperti ini. Sehingga antar rectangular growth ini mereka tidak saling tumbuh gitu ya, mereka pisah-pisah gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu penjelasan alternatif penjelasan yang kemarin kita gunakan. Nah, ini kalau kita lihat lebih mendalam lagi di permukaan antar, di antar muka antara core dan shell gitu ya, ini yang core itu yang kuning, shell itu yang biru, pasti di sana ada defects, ada lattice, ada mismatch gitu ya, antar ikatan gitu ya. Ini kalau kita lihat dari facet 1010 ke arah 001 gitu ya. Nah, ini yang defects dengan jenis yang berbeda. Tadi rotasi 6 derajat ya. Sekarang 30 derajat. Nah, rotasi 30 derajat itu pertama kali dilaporkan untuk zeolite LTL gitu ya. Ini kebetulan koleganya dari supervisor saya gitu ya, untuk zeolite. Nah, untuk yang morph kita kemarin berhasil menemukan yang rotasi 30 derajat defects-nya gitu ya. Jadi di sini ini banyak sekali analisis di baliknya ini yang atas. Nah, kalau kita bandingkan, kita putar gitu, itu sebenarnya selisihnya itu adalah sekitar 30 derajat gitu ya. Kayaknya terlalu kecil ya, yang hijau ini yang core ya, yang gitu. Jadi di sana ada poin-poin tertentu di mana antara yang shell dan morph itu match, tetapi ada beberapa yang mismatch gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari 30 degree rotation defects seperti itu. Ini hanya sekedar perbandingan saja. Mungkin tidak perlu, kita kemarin juga menggunakan single crystal XRD untuk core shell morph-nya gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari facet AB, kita pasti akan memiliki dua komponen gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari facet C, itu pasti match semuanya. Karena lattice A dan B-nya itu sama, sedangkan yang beda itu hanya lattice yang sebelah C gitu ya. Nah, ini harus kita banding, kita bayangkan seperti itu. Kemudian di sini juga terjadi smearing, diffraction spotnya itu tidak terlalu banyak itu karena terjadi kristalnya tidak terlalu stabil. Kita juga menggunakan Raman spektroskopi gitu ya untuk mengetahui apakah core shell-nya itu benar-benar terbentuk gitu ya. Kemudian summary, ini terjadi dari formation of large interconnect cluster in morph. Kemudian kita juga ada defects yang perlu kita perhatikan, dan crystal engineering ini menjadi satu hal yang penting. Saat ini sedang menginisiasi riset saya di sini, semoga nanti bisa. Ini agak susah untuk mencari bahan kimia di sini kemarin indennya tuh lama banget dan belum hadir itu ya, nanti semoga bisa kita lanjutkan itu ya. Kemudian LPDP ya, yang kemarin sudah memberikan pendanaan tanpa dari mereka lihat karena mahal banget di sana gitu ya, dan kemudian juga teman-teman di Manchester yang kemarin membantu dan mengajari saya terkait ini ya, crystal growth, terkait morph dan lain sebagainya. Maaf terlalu ini agak kelamaan, jika banyak kekurangan dan apabila kurang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nampaknya tidak, kita sangat banyak. Ada 3 pertanyaan dari Bapak Zulkarnain Jalil dari Unsyah. Nampaknya ini dari streaming YouTube ya. Jadi Bapak Zulkarnain tidak hadir di sini. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin untuk menghasilkan metode mekanik ya, dipakai ball milling misalnya? Itu pertanyaannya. Ya mungkin monggo bisa dijawab, Mas Fajar. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita bicara terkait sintetik morph gitu ya, kemarin kita hanya fokusnya kalau selama studi S3 kita lebih ke solvothermal ya. Jadi ada banyak yang sudah mereportkan terkait mekanochemical sintesis menggunakan ball milling. Jadi mereka istilah itu sintesis reaksi padat itu ya. Jadi mereka mencampurkan metal salt kemudian organic linker, terkadang dicampurkan sedikit dengan solvent hanya dalam
volume yang sangat sedikit, kemudian mereka ini apa namanya pakai ball milling. Jadi ada bola-bola itu, kemarin saya sempat ditunjukkan juga di baja itu ya, jadi dalam vesselnya itu. Nah itu terus kemudian diputar atau tergantung sistemnya itu nanti akan menghasilkan morph. Cuma memang nanti perlu ada semacam optimasi ya, tentu saja optimasi. Entah itu dari lamanya reaksi, kemudian ada peluangnya juga untuk menambahkan solvent jenis tertentu. Nah itu juga harus kita perhatikan. Tapi banyak Bu yang sudah mereportkan terkait sintesis kristal morph itu merujinya. Itu biasanya mereka akan mungkin akan sedikit hancur gitu ya, karena kan mereka tertumbuk-tumbuk seperti itu. Tapi dari sisi kristalinitasnya seharusnya cukup relatif tinggi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bertanya secara live, Pak Yudi Aris Sulistyo dari Universitas Jember. Pak Yudi Aris. Ya, J. Silahkan untuk bertanya secara online, secara live. Ya. Terima kasih. Pemaparan yang sangat luar biasa, Pak Fajar. Jadi orang melihat dari sisi defeknya ya di sini. Padahal sebelumnya itu kami hanya berpikir kalau orang saya orang baru, Pak, kebetulan di MOV, ya, saya bukannya sedikit tahu gitu ya di MOV. Jadi sebelumnya saya cuma berpikir bagaimana larutnya ya. Jadi kalau biasanya yang pakai yang banyak dipakai kan DMF ya, dimethyl formamide itu. Nah, kemudian untuk proses apa namanya kristal growth-nya itu, pertumbuhan kristalnya itu diubah kondisi pelarutnya sehingga nanti kristal growth-nya berjalan lambat apa-apa yang tadi sudah sangat dijelaskan dengan sangat detail ya. Cuma yang masih menjadi